Pada rapat paripurna Badan Anggaran Jumat 27 Desember 2019, penambang batu gajah pada lokasi pembangunan huntap satelit di Shelter Balaroa, Kecamatan Palu Barat, disorot anggota DPRD Palu. Salah seorang anggota Banggar DPRD Palu, Muhammad Syarif, mempertanyakan keliling kegiatan penambangan batu gajah tersebut. Harga per kubik batu gajah berkisar Rp350.000, sementara yang telah terjual sebanyak 3.000 trek. Jika dijumlahkan, pemerintah daerah banyak mengalami kerugian akibat penambangan tersebut. Bila dalam praktek penambangan batu gajah tersebut terdapat oknum pemerintah yang melakukan permainan kotor, tegas Syarif, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pengusutan. Sidang paripurna tersebut membahas hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah Kota Palu tahun 2020. Yang dimulai pada pukul 10 WITA tersebut, ditunda dan dilanjutkan pada pukul 15 WITA. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kaili TV melaporkan.